Nah, itu ada kolam renang di sana. Oke. Okay. Ya. Jadi nanti kalau Anda kerja di sini, kolam renang ini harus diisi air ya. Hah? Iya, soalnya kemarin ada teman saya, dia kerja pembantunya, kolam renangnya malah diisi pulsa. Iya teh, bumi saha ya, di ageng pisan kia eh. Bagusnya ya. Iya mah sanes, imah iya mah. Sanes. Sanes. Gedung iya mah. Emang di sini lagi cari ini lowongan kerja. Yang gak orang tadi pagernya kebuka ya kita masuk aja karena ini udah pasti rumah orang kaya. Lihat mobilnya aja banyak kok. Tadi waktu pintunya kebuka berarti itu artinya rezeki kita masuk ke sini. Mohon, pintu terbuka. Iya. Untuk para pencari rezeki. Nah, masuk-masuk ah, gak usah malu-malu ah. Sini. Kan kemarin kita ditolak kerja ya sama Wendy. Mudah-mudahan sekarang kita diterima di... Ini rumah siapa sih? Yang gak tahu orang pintunya kebuka ya, sendiri. Bismillah aja yuk. Bismillah, yuk. Ini tanaman ya ah. Iya tanaman lah. Masa tanemin? Oh iya juga sih, tempat aku cuma ada rumput sama kambing. Kalau ada kambing habis ini, kalau di kampung. Wah, gede banget langkahnya Simba, oi. Woi, ini artinya rezeki kita besar di dalam. Iya. Amin. Gitu sih. Hayu ah, asup ah. Nah, assalamualaikum. Sampurasun, gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini apa namanya yang gini-gini ini? Ih, jangan norak dong. Ini masa enggak tahu? Apa ini? Tiker. Ini ada buat main film India nih, ah. Tumpah saik. Ya, Mas Kurai. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Kenapa? Ada setan di mana? Kok ada setan mana? Itu lihat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa? Mukanya yang bahaya. Emang gini mukanya bahaya mana dulu? Serem kan? Bahaya. Gue enggak pernah begini muka aku. Dulu emang gimana? Begini. Assalamualaikum. Pintunya udah kebuka sendiri. Berarti terbuka buat kita nih. Emang kita berarti boleh masuk ke dalam. Kita masuk. Assalamualaikum. Buka sepatu. Mohon, 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 mohon. Biasa. Mun di leuweung mah teu aya muka-muka sepatu. Di mana kerannya? Asup mah Joshua bleng. Kerannya di mana? Kok keran? Bukan musala. Rumah. Assalamualaikum. Permisi. Hampunten. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah, gede pisan. Tinggali itu, tinggali. Tiis tuh, ha. Tuh. Iya. Apa yang boleh norak? Norak banget main tidur-tiduran di bawah sini. Tiis, ma. Ih, cobian, so. Masa sih? Tuh. Adem bener. Rumah, iya. Ini teh foto artis tawa. Cakep, 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 angker nih. Masa manis serem. Gitu senyumnya, ketuan takut ya. Rumahnya mana ya tapi ya? Yang punya rumahnya yang ini. Oh, masa itu sih? Iya. Tapi, Assalamualaikum. Apa kabar Bapak Ibu? Iya. Kok dia senyum aja sih enggak jawab apa-apa. Kan foto. Oh, gitu. Ah. Kok tiba-tiba ada di ruang tamu saya tanpa seizin dulu dengan sekuritas di depan sekuritas? Iya, maksudnya itu. Kok Bapak tiba-tiba ada di sini pas saya lagi di sini? Saya yang punya rumah ini. Oh, Bapak yang punya rumah ini. Sama kan nama itu? Yang pakai dress kan? Bukan, yang itu. Itu kan yang di dekat jam. Bukan, ya. Itu patung. Oh, itu patung. Iya. Bukan. Oh, itu. Ini. Yang celananya kotak-kotak. Ini. Stop it. Get some help. Anda dari mana nih berdua nih? Biasa. Dandannya aneh sekali ya. Kenapa? Kalau di fashion week,
Fashion Week lagi terkenal begini dan pernah datang ke Citayam Fashion Week. Saya baru dengar, memang saya belum pernah datang. Jamet. Jamet. Ini Doraemon ya? Doraemon. Itu ada baling-balingnya. Ini antena. Bagus. Tapi di sini ada WiFi kok, aman. WiFi kenapa? Why 5? Kenapa 5? Itu WiFi itu istri. Why? Ada nyamuk. Mengundang nyamuk nih, bawa bapak kemari. Ada keperluan apa ya kalau boleh tahu? Kebetulan saya kesini. Duduk. Oh iya. Duduknya di mana, bapak? Di sini aja banyak. Oh, di sini. Mbak, bu. Tinggal duduk aja, susah banget. Oh iya, duduk. Helikopter. Saya namanya Wasni. Oh, Wasni. Dari Sunda, jadi biasa dipanggil A'Wasni. A'Wasni. Ini Mbak Haya. Jessica, di mana Jessica? Awas nih, bahaya. Iya. Ya. Mau cari kerja. Betul. Tadi ada rumah, pintunya kebuka. Iya. Ya berarti kita pikir itu adalah panggilan buat kita. Betul. Jadi kita tuh main masuk aja. Iya. Itu berarti namanya maling. Masuk, benar. Iya. Jadi kita tuh gak punya pekerjaan. Jadi kesini kita mau main minta makan. Mau lihat-lihat dulu apa kira-kira rumah ini cocok buat tempat kita kerja apa enggak gitu. Kita karena soalnya cari kerja tuh selektif. Iya. Ini saya belum pernah loh orang begini datang mau minta kerjaan tapi malah dia yang lihat-lihat dulu. Kan yang nentuin harusnya yang punya rumah dong. Kok Anda yang nentuin sebagai orang yang mau kerja? Beda, kita spesial. Pakai telur lagi. Nah. Kalau gitu sebelumnya saya akan tes dulu. Ya kalau kalian bisa menjawab pertanyaan ini berarti kalian bisa masuk dalam pekerjaan saya. Oke. Okay. Budi mempunyai 5 buah apel. Budi punya 5 buah apel. Mm-hmm. Oke. Okay. Roni mengambil 3 buah apel. Roni ambil 3. Punya Budi. Punya Budi. Punya Budi. Okay. Sisa berapa? 2, Pak. Enggak ambil atau eta mah. Salah ya, ama bodoh. Salah. Sisa 5. Kok bisa? Soalnya kan Budi punya 5. Roni ngambil 3. Tapi kan belum tentu dikasih sama Budi. Benar. Pinter nih. Berarti aku bisa kerja di sini. Pulang nih ke kampung. Pulang nih ke kampung. Pulang nih ke kampung. Superman? Tahu ya. Superman? Superman. Bisa terbang karena apa? Karena ridho Allah. Betul. Ini saya pinter ini. Pinter, karena ada sayapnya, Pak. Enggak. Kalau enggak ada ridho Allah, mana walaupun dia punya sayap, belum tentu bisa terbang. Belum tentu. Betul. Anda mau menjadi apa di sini rencananya? Mau kerja sih. Sebagai? Belum tahu. Nah, karena biasanya kami menentukan apa yang akan kami kerjakan. Betul. Jadi kalian belum tahu mau sebagai apa, ya. Oke, syarat di sini bikin lagu dengan judul sebagai. Coba sedikit aja, karena itu syarat di sini. Sebagai. Iya. Yeah. Sebagai dalam kenangan. Sepanjang, itu sepanjang. Sebagai kurela. Harusnya apa tuh, Pak? Itu harusnya. Biarlah. Jauh. Boleh kasih contoh nggak, Pak? Mungkin. Saya masih nggak dapat sebagai. Sebagai mati lampu. Ya, sebagai mati seperti, lampu. Seperti. Ya, tapi seperti kan, mati lampu. Ya. Seperti sama sebagai sama nggak? Beda sih. Sama dong. Masa? Apa ya? Contoh, misalnya. Ya. Seperti sepatu. Sebagai sepatu. Sama-sama S kan depan? Sama-sama S depannya? Betul. Nah, seperti, sebagai. Iya kan? Iya. Sama berarti. Saya juga merasa cocok sama Bapak. Kalau kita mau kerja, biasanya kan ada yang namanya interview. Nah, sekarang Bapak kami interview. Loh, bukannya saya yang interview? Bukan. Jadi kita menentukan watak pengajikan seperti apa yang kita pilih. Gitu. Untuk menentukan kira-kira Anda betah apa enggak di sini. Iya. Cocok enggak sih kerja di sini sama kami gitu. Maaf. Itu tadi jangan nyalam dulu, ada apa sih? Ini tas saya, Pak. Oh, gitu. Ini mood buat dia. Wawancara Bapak dulu sebentar ya, Pak ya. Ini rumahnya berapa ribu kilometer sih, Pak? Berapa meter? Berapa meter? Iya, 1100. 1100? Ya ampun. Itu berarti berapa hektar, Pak? Gak nyampe hektar. Kalau masih 1000 belum hektar.
Ini rumah apa? Listrik 1100. Kok ada 1100 ya? Enggak tahu. Gede banget. Iya. Ini 1100 luasnya 1100 meter persegi. Luasnya 1100. Iya. Ada apa di rumah ini? Ada apa aja ini? Macam-macam ada. Jalan-jalan. Sebelum boleh. Saya lanjut saya mau nanya. Dia ini suami Isbat ya? Bukan. Suami Isbat. Sidang. Sama-sama senasib sepenanggungan enggak punya kerja nyari lowongan. Betul, gitu. Keliling-kelilingnya gitu. Lihat, boleh. Boleh. Ya, lihat dulu maunya apa. Ada petunjuknya jalannya kemana gitu. Ikutin kata hati aja. Oh, ikutin kata hati. Bisa minta makan sih, A. Ini makan. Ada nasi kan belum disuruh. Ya, lebih berat lagi mintanya. Oh. Ini Hoden. Itu padahal udah dari tahun 2019 kan? Gak apa-apa, justru makanan saya semakin dia tahun tuanya semakin basi. Nah, ini adalah ruang tamu. Lah tadi yang kita duduk ruang apa? Oh, ini sebetulnya ruang tamu juga, tapi ini lebih ke tamu yang biasa. Oh, gitu. Di bagian kedua ya, mohonnya. Ini tamu. Ini tamu VIP. Duduknya di sini. Kategorinya spesial sama yang biasa tuh gimana tamunya? Kalau yang spesial biasanya coklatnya lebih banyak. Sama kacangnya. Martabak ini Pak. Martabak apa ruang tamu, Pak? Nah, itu ada kolam renang di sana. Oke. Iya. Jadi nanti kalau Anda kerja di sini, kolam renang ini harus diisi air ya. Hah? Iya, soalnya kemarin ada teman saya, dia kerja pembantunya. Kolam renangnya malah diisi pulsa. Nah, ini kamar saya ini. Ini tapi kalau mau ke situ, itu kita harus pakai perahu. Pakai perahu. Nih, nyebrang ke sana. Ini nyebrang pakai perahu. Airnya mana, Pak? Kelihatannya nggak bukan air kan ini? Padahal ini batu. Ya. Ini dua lantai. Ya. Jadi ruang mandi dalam. Kunci dikasih sama ibu kos. Ini rumah saya, Bu. Oh, ini rumah. Makan dua lantai. Jangan malu-maluin di sini. Ini pasti kamar mandi semua dalam, kasur yang di luar ya, Pak ya? Oh. Iya, sebagian. Jadi kamar mandinya dalam, tapi dalamnya dalam hati. Jadi kita tuh mau masuk ruangan mandinya. Ini kamar mandi nih. Walaupun bukan kamar mandi, tapi dalam hati kita ini kamar mandi. Itu kamar mandi. Masuk aja. Contohnya kayak gini sekarang. Masuk. Bukan kamar mandi, ini kan ruang tamu. Tapi hati dalam hati kamar mandi. Asup aja gitu. Masuk aja. Berarti ibaratnya bisa, saya pengen kayak gini. Nah, di sini boleh. Boleh. Anggap aja dalam hati kamar mandi. Ini bisa digeser nih. Oh, jadi kalau ada pencetannya, ada gimana? Itu misalnya kita supaya orang enggak bisa turun, kita halangin, kita geser kemari. Pun kurma. Apa iya? Kan saya nanya, pun kurma. Oh, itu tanda tanya. Oh, pakai tanda tanya. Pun kurma. Pakai tanda tanya. Kan saya nanya, pun kurma. Bukan berarti, kalau kurma pasti ada kurmanya. Iya. Di pohon karma kali, Pak ya? Kenapa emang? Saya belum ketemu jawabannya nih. Ini kalau nggak salah, nanas Bali apa ya? Apa ya? Nanas Bali. Tahu lah pokoknya apa ini. Berarti emang dia harus di daerah kompor terus ya. Kenapa? Anak panas. Panas. Ini kolam renang, di dalamnya tuh ada semacam apa tempat persembunyian. Oh gitu. Ini kayak pemandian raja-raja kali gitu, Pak. Nah, itu dia. Makanya warnanya hijau. Warna hijau. Karena raja harus sesuatu yang berbeda. Jadi kalau kita nyemplung, nyelam gitu. Iya. Keluar-keluar di Trans TV. Aku di Trans TV. Banget. Jadi kalau saya syuting tuh sini ya. Ini gitu. Iya, langsung contoh keluar di Trans 7. Bisa enggak saya masuk sini tahu-tahu sudah di kampung saya? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung mau yang sebelah mana, sebelah sana mungkin bisa. Oh gitu. Di sini beda-beda. Rumah gitu. Ini lebih keren, Kak, dari rumah yang waktu itu kita sempat. Mbak, aku nggak mau kerja di sini. Kenapa? Yang punya rumahnya gila. Namanya apa? Ya kan, ini udah angpau. Baling-baling. Bukan, nih namanya apa alat ini? Kipas. Kipas. Kipas apa? Ajaib. Kipas aja. Apa ya? Kipas apa? Kipas angin. No, kipas aja. Angin ini mana? Iya kan belum nyala, Kak. Ya mohon, iya teh diurungkan. Tapi kan belum ada anginnya. Jadi pas belum nyala bukan kipas angin. Kipas, gimana kipas? Kipas. Nggak usah ada ujungnya. Kipas apa? Kipas. 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 Nah, begitu muter ada anginnya baru namanya kipas angin. Nah.
Pak, berantem yuk, Pak, yuk. Kalau boleh tahu ini kayaknya pintu rahasia ini, Pak. Iya, ini nih. Betul. Nih. Kemana, Pak? Ini tangga menuju kemana? Jadi kalau kita masuk nih, nah ini nggak boleh ada yang tahu ya. Iya. Ini kalau kita masuk nih, set. Nah, keluar di sini. Nah. Bapak ini ya. Ini tangga kolam renang, iya. Mau copot. Oh, tangganya dicopot. Saya nggak mau kolam renang pakai tangga. Huh? Jadi gimana, langsung nyebur aja? Kolam renang tuh harus pakai air, masa pakai tangga. Saya udah tahu sekarang mau melamar posisi apa di sini, Pak. Ah, silakan. Apa? Tuan rumah. Tuan rumah. Tuan rumah. Tuan rumah. Bapak Andre? Saya, betul. Taulani. Iya. Di mana? Ini kalau misalnya saya puter nih itunya, terus saya lepas, terbang. Oh, dan sebetulnya yang punya rumah ini bukan saya.